Fitchel sih, gue gak pakai sucrose, gue pusing ngebut hero. Ah, nice. Nice, Fitchel. Ucapan dari doa lu bener-bener. Yo, what's up, dan para gamers, balik lagi di channel Paper Fedas, sampai SKI. Oke, di video ini gue pengen bahas update 1.2 ya di Genshin Impact, sama gue mau gacha juga di sini. Update-nya banyak banget ya. Yang pertama kalian harus lihat tuh, ini kalian ke karakter dulu, ke pojok kanan atas ya. Di sini jadi kita tiap ascend hero, ascend tuh naikin level, naikin limit level. Jadi contohnya ini kan maksimum 80 nih sekarang nih. Nanti kalian bisa bikin 90. Jadi naikin max level. Semakin sering kayak ascend hero, semakin dapat banyak ini kita. Nih, dapat Aquin Fate ya. Jadi gue pengen gacha ini sih. Gue pengen gacha ini di sini ya. Di sini kita ambil-ambilin aja, agak pegel, cuman ya worth it lah pegelnya, cuma klik-klik doang ya. Oke, di sini ambil. Oh ya, gue pengen, gue gagal update 1.2 ini, gue kayaknya pengen itu dulu, vakum medsos dulu ya. Mesti vakum media sosial dulu sih untuk 3 hari ke depan, karena pusing. Ini di medsos mulai orang-orang norak ya biasa. Aduh, kentang nggak bisa update 3, di PC ya, ini di PC ya gue ya. Update-nya kemarin pre-download 3GB ya. Ke 3GB lebih pre-download. Update hari ini tuh 3GB juga. Jadi ya di total-total 7GB lah. Kurang lebih 7GB lah. Kurang lebih 7GB ya. Kalau di Hengkong kayaknya totalnya 5GB ya. Kayak itu pusing dah. Mulai deh orang-orang norak ya. Mulai ya. Aduh, kentang bener bisa. Aduh, kentang peciu nih. Aduh. Gila lu. Ya kalau emang suka game ya, ya usahalah beli handphone baru kek, main di PC kek, upgrade di PC kek. Aduh, dibikin, bang, nggak semua orang punya. Ya makanya, ya gue yakin lu udah dewasa sih, udah punya kerjaan sendiri ya, udah punya kerjaan sendiri ya, udah bisa cari duit sendiri lah. Gue yakin lah, makanya lu bisa main game gitu. Ya. Tapi bang, nggak semua orang seberuntung itu bang. Ya kalau nggak beruntung ya usaha dulu, lebih usaha lagi, jangan main game dulu ya, usaha dulu anjir. Aduh, orang norak, pusing pala gue. Udah mesti pensiun medsos dulu untuk 3 hari ini ya, pusing gue soalnya ngeliat itu agak ke trigger gue. Apa tuh, orang-orang norak di medsos gitu ya. Kentang gini, kentang gitu, kayak nggak ada usahanya anjir, mau main game ya usaha lah. Aduh, gue juga upgrade PC gini, lu kira enak gitu. Nggak semua orang seberuntung lu bang punya PC. Gue juga usaha men, cari duit men, waktu itu gue masih jaga toko men. Usaha cuy, nabung dong. Aduh, norak. Oke deh, ini banyak banget ya. Nah, gue udah lama banget nggak pakai Barbara. Nanti di Dragon Spin ini katanya nggak bisa pakai Barbara ya. Cuman belum tentu sih, itu cuma perkiraan orang sih. Tapi gue agak setuju sih kalau ada orang ngomong nggak bisa pakai Barbara nih kayaknya. Untuk sementara sih gue juga anggap nggak bisa pakai ya. Cuman ya nanti kita lihat aja gitu ya. Oke, okay. dia tiap ascend ke satu, kedua, ketiga, dia kelipatan dua, ascend kelipatan dua kita dapat Aquin dan Fate ini ya. Pegel sih klaim-klaim ini sih, cuman ya worth it. Ini gua nggak pengen gacha albedo sih, ini Mona gua aja belum itu ya. Mona gua aja, oke, udah habis, yuk kita gacha ya. Gua mau bahas albedo dulu deh. Si albedo ini ya, atau gua mungkin jawab pertanyaan kalian dulu, pasti kalian nanya, "Bang, lu dapat jongli dari mana? Gila lu, tiba-tiba ada jongli aja lu, udah lama gak bikin konten, tiba-tiba ada jongli aja lu." Jadi gua dapat di gacha ya. Kalian harus lihat gacha ini, gua hoki banget sih. Ini miHoYo baik banget sama gua sih. Baik banget sih. Kali ini sih baik. ID gua hoki parah nih, mulai hoki parah. Jadi gini, kita lihat ke riwayat ya. Jadi nah, ini ada jongli ya. Jadi gini ya, gue kan kemarin dapet si Tartaglia ya. Waifu gue kan dapet, waifu gue nih Tartaglia nih. Yang ini bintang 5 nih. Terus pool ketiga, ini ganti banner, ini udah ganti banner nih. Ini kan pertama banner Tartaglia, terus ganti banner nih. Ganti banner, langsung dapet Mona 3 kali pencet. Gue sekarang kalau gacha gue gak mau multiple lagi, gue satu-satu ya sekarang kalau gacha ya. Jadi bisa hitung wishnya enak gitu, kita bisa perhitungan wishnya. Cuman mau multiple juga boleh sih. Cuman gue saranin kalau lu udah gacha ke 70 kali pull itu satuan aja. Gacha ke 70 kali satuan aja ya.
Itu gue saranin begitu sih. Lihat langsung dapat Mona 3 kali pencet ya, langsung dapat Mona ya. Nah, kalau gacha satuan tuh enaknya gitu. Kalau lu udah dapat bintang 5 lu bisa kayak lu simpen PT-nya gitu ya. Terus abis itu cuman enggak apa-apalah kalau enggak belum 7 kali pun enggak apa-apalah. Gua menurut gua sih kalau kalian capek klik-klik ya udah gini. Ini udah dapat Mona ya. Terus abis itu satu ini berapa ya? Ini Mona 1 ya, 1 6 1 yang tadi 1 habis dapat Mona 1 6 6 kali 5 ke 32 ke 31 ke 32. Zhongli ini gue dapat di put ke 32 ya. Terus PT gue kereset dong. Jadi aman dari albedo ini ya. Gue agak aman dari albedo ini. Si albedo kan kita pasti gacha dong karena bintang 4-nya bagus-bagus dong. Pasti kita gacha lah. Jadi gue hoki banget sih. Asli, banner kita bisa dapat Zhongli waifu juga ya. Oh ya, Zhongli di buff ya, coba kita lihat. Wih, gila nyesat tuh cie. Yang apa ya, yang ngata-ngata Zhongli tuh kan Zhongli gini, nginyem nih sekarang. Tapi jujur ya, gue ya kalian bisa lihat lah konten-konten lu lah. Gue lah, pas gue live stream atau enggak lah, gue even Zhongli sebelum di buff pun gue nggak pernah, gue muji dia justru ya. Gue juga bingung orang yang ngata-ngatain Zhongli harus DPS itu capek ya, player game hengpong sih ya, gitulah, kurang pengalaman ya. Katanya di buff dia ya, di buff ya. Coba kita lihat Tarenta apa, bukan yang ini, belum ya, belum di buff ya kayaknya ya. Kudon jadi basic attack ini dia ada tambahan dari HP gitu. Di sini belum ya, belum ada tulisannya ya. Belum ada tulisannya ini ya. Mungkin belum di-buff kali ya, mungkin ya belum ya. Gue juga kurang paham, di sini belum ada ya. Belum ada itunya ya. Planet Bivo ini masih sama. Ini meningkatkan 5%, ini masih sama. Masih sama semua, nanti bakal di-buff ya. Nanti bakal di-buff ya. Di sini belum ternyata, gue pikir udah ya. Mungkin nanti kali. Oke. Terus abis itu gue mungkin ini dulu deh. Gue pengen gesek battle pass dulu deh karena ini game sudah baik sama gue ya. Ini game udah baik banget sama gue. Jadi hajar lah. Gue butuh sih sebenarnya, gue butuh ini sih. Gue butuh katalis sih. Gue nggak ada katalis bagus sama sekali ya. Oke. Langsung kita gesek ini BP ya. Let's go geseknya di sini. Beres, sudah gue buka ya. Sudah gue buka ini diagnostic game-nya ya. Kita leveling aja langsung ya. Sebelum itu gue gacha dulu deh. Gue gacha dulu deh baru leveling deh. Apa tes albedo dulu ya? Pengen tes albedo dulu sih ini ya, albedo ya. Coba kita lihat bagus atau enggak ya. Bagus atau enggak ya, si albedo ini ya. Banyak yang ngatain dia sih, cuman ya kita baca dulu skill-nya lah. Banyak yang ngatain, cuman gue kalau dapat albedo sedih sih, gue udah punya Zhongli ya. Soalnya sama-sama geo, sama-sama support katanya. Oke, coba kita lihat si albedo. Oke, normal attack, favon. Dia pedang biasa, senjata dia pedang biasa ya. Gak ada apa-apa ya, gak ada apa-apa. Ini basic attack biasa, ini menyebabkan solar isotoma yang mengakibatkan geo area. Oke. Solar isotoma ini entah apa ya, entah apa, tahan untuk melanjutkan skip. Solar isotoma tuh kayak dia nge-summon itu bangunan nih gua rasa nih. Damage skill, hah? Sakit amat 209% lu. Damage transient blossom 214 defense, dari defense berarti ya. Ininya dari defense. Berarti kayaknya itemnya defense ya. Damage yang diambil akan berdasarkan pada defense albedo, bener dari defense ya. Oh, jadi 209 damage-nya 209, ini di attack-nya mungkin ini dari itunya defense-nya ya. Ini kayaknya sih gitu ya. Jadi sakit sih. Hanya satu solar isotome yang bisa diciptakan. Ini nyiptain bangunan nih, bener kan? Gue bilang ini bangunan ya. Oke, nanti kita coba yuk. Ini bisa ngangkat musuh sih ini sih. Kalau kita baca capek lah, masih praktek sih ini. Nah, ini ultinya ya. Tectonic Tide. Oke, ombak tektonik ya. Di bawah perintah albedo, kristal geo melonjak dan meledak mengakibatkan geodemic area di hadapan albedo. Ya masa di hadapan hero kalau albedo nya dong yang mati. Albedo desainnya sih gue gak suka banget. Jadi cowok. Cowok kan cowok. Sorry ya kalau gue salah ya. Cowok harusnya cowok sih. Ini cowok ya, gak ada nenennya juga ya. Cowok. Ini cowok harusnya sih cowok ya.
Harusnya cowok, sorry ya kalau gue salah, ini cowok sih harusnya. Saya desain sih gue gak suka ya, gantengnya tuh gimana ya. Sota, sota banget, sota tuh lawan katanya loli ya. Loli kan buat cewek, kok sota tuh cowok. Sota banget, gue gak suka banget. Mending karakter utama ini gimana gitu ya. Jauh lah sama Zhongli lah, waifu gue lah. Jauh sama Zhongli sama Childe lah, itu dua waifu gue ya. Nah ini Fatal Blossom mengakibatkan damage area. Oke, status skill kita lihat. Damage burst 58.88%. Fatal. Ini sih bakal sakit ya. Bakal sakit ya. Terus ini pasifnya memunculkan Transient Blossom mengakibatkan 25% kepada musuh. Oh. Ini nih, ininya ngeluarin skill E-nya, elemental burst-nya lebih sakit kalau musuh di bawah 50% HP-nya ya. Ini ya. Enggak gitu bagus yang ini, biasa aja. Nah, ini pasif Right Tectonic. Oh, berarti abis ulti dia meningkatkan 125 elemental mastery bagi anggota party di sekitarnya selama 10 detik. Ini kayaknya nanti kita coba aja bisa untuk itu teman kita gak ya? Bisa. Gue jujur sih, gue ngeliat skillnya sih kurang bagus ya. Dibanding Zhongli, pas awal gue kesan pertama gue bagus tuh Zhongli, jujur aja. Coba kita lihat ini. Oke, keluarin. Ini kalau ditahan bisa itu ya. Oke. Ini, oh lihat tuh bunganya tuh. Lihat bunganya. Oke. Ini sakit kan, ini nyoba-nyoba ya. Oke, kita lihat. Nih kita lihat ya. Ini kalau elemental mastery-nya si Xiangling nambah, harusnya ada tanda panah naik. Kita coba ya. Oke. Coba kita lihat. Oh, elemental mastery-nya naik nih. Elemental mastery naik nih. 432 ya. Nih, lihat 432 ya. Elemental mastery-nya. Jadi naik ya. Ini naik nih. Naik. Naik, naik. Ini naik ya. Jadi untuk ganti party juga bisa gitu. Yuk, kita coba lebih dulu. Oke. Atau enggak coba, kita coba deh di sini kan nih. Tuh, bener naik, naik bener. Jadi skill ultinya naikin elemental mastery. Oke. Jujur gue kurang suka sih. Gue kurang suka sih. Oke. Cuman itunya sakit ya, basic attack-nya jadi sakit ya karena skill E-nya ya. Karena skill-nya apa tuh? Transient saat karakter berada pada lokus suara itu mengakibatkan skillnya jadi geodamage gitu ya, basic attacknya jadi geodamage gitu ya. Abis solar isotoma tuh katanya bisa ngangkat, coba kita angkat ya. Aduh, katanya bisa ngangkat ya, coba kita angkat ya. Ini yang gede aja deh. Dua, oke. Okay. Coba, itu kan lu udah berada di solar isotoma tuh. Nggak keangkat, tapi bisa ngangkat ya. Ini mantep sih ya, ultinya mantep sih. Kudonnya cepet banget ya ini skill itunya. Skill ini kudon cepet banget loh. Status kudo 12 detik doang, bagus sih. Bagus sih. Cuman gua gak tau dia bagus gak pakai defense. Karena skill yang berdasarkan defense ini doang gitu. Ini doang ya. Cuman sakit sih 214 defense-nya. Oke. Entahlah, gue gak yakin banget sama Albedo sih. Kalau Zhongli, dia gak ada shield, gak bisa ciptain shield. Dia tuh MC Geo banget. Dia tuh MC utama kita, main karakter kita, Trapler. Dia tuh Trapler banget sih. Si ini sih, si Albedo ini, Trapler banget sih. Jadi dia, di sini ada efek gak ditulis ya. Jadi dia abis keluarin skill E, abis keluarin skill E itu, abis keluarin bunga-bunga ini ya. Dia tuh, bisa naik. Wah. Oh, gua ngerti, gua paham. Itu kita yang naik bukan musuh yang naik. Oh, ini tuh saat karakter berada pada mengangkat mereka. Oh, kita bisa planking attack enak. Support sih ini jatuhnya, menurut gua support jatuhnya, support ya. Oke, kita ke sini. Support sini jatuhnya sih. Nah, kalau Yokus Yoma ditahan gimana dong? Coba ya naik nih. Naik nih. Ayo dong. Loh. Kok enggak naik, masih lompat ya? Kok enggak naik sih? Naik dong. Hey. Naik dong, astaga. Ah, tadi gak ada musuh ya.
Tuh, kita bisa gampang pelangging ngetek ya sekarang ya. Kita bisa gampang pelangging ngetek. Okay. Dua. Support sih ini jatuhnya sih dari segala. Jadi itu cara main, anggap Xiangling ini di look ya. Gini kan kita udah naik ganti. Nah, gini cara main. Tuh, anggap Xiangling itu di look ya. Tuh. Oh, bukan, geodemiknya dari pecahan bunga-bunganya itu. Dari pecahan Iokus Ioma-nya. Gitu caranya. Support banget sih. Tapi kalau gue dapet sih agak sedih ya. Karena gue udah dari Zhongli gitu, nggak butuh ya. Nggak butuh si Albedula gitu. Oke. Okay. Dibilang bagus atau enggak? Bagi gue sih kesan pertama gue kurang begitu ya. Kesan pertama kurang begitu, cuman nanti kita lihat aja. Kalau Zhongli pada ngatain dia, cuman kalau bagi gue bagus sih Zhongli pas pertama kali rilis. Sakit banget. Kalau Albedo ini kayaknya sih cukup sakit ultinya ya tadi ya. Oke lah, cukup oke lah. Cuman gak ada skill support gitu. Gak, skill supportnya bukan support damage dia. Dia tuh kayak Leon. Kalau di Dota tuh kayak Leon ya. Supportnya tuh lebih ke... Tapi si Zhongli juga sakit. Ada shield lagi. Si Zhongli juga gila. Udah sakit ada shield lagi. Cuman dia lebih itu sih lebih... lebih nge-support damage sih. Kalau Zhongli ada shield ada dia. Kalau dia lebih ke damage banget si Albedo ini ya. Mantep sih si Albedo ini ya. Oke deh yuk. Gas kita itu aja. Gacha Albedo dikit lah ya. Langsung kuning nih gila nih. Gue butuh Vigil ya sih. Oke. PT pertama gue. Yang Aquinten Fate. Ada 37 lu gila lu. Mantep. Biru. Ungu. Maksud gue jangan biru dong. Aduh gue nyumpain diri sendiri dah. Ungu dong kakak, aduh. Gue jujur lebih ngarep dapat bintang 5 weapon sih dibanding hero sih. Ungu, aduh gila susah amat ungu ya. Oke deh. Ya ampun. Kok dapat emas weapon ya seneng banget gue. Oke, apa nih? Vigil? Kuning ya. Oh Diona. Sayang sekali ya. Ungu please. Kalau sekali lagi biru gue pindah dah. Gue pindah dulu dah ke yang itu ya. Gue gak tahu deh ini bisa berubah jadi kuning gak ya. Oke okay, Albedo. Jangan Albedo, gue pengen Bennett. Aduh kok gak ungu sih. Sampai yang ini ungu lah. Vigil, gue pengen Vigil sih. Gue gak pengen Sucrose, gue pusing ngebut hero. Ah, nice. Nice, Vigil. Ucapan dari doa lu bener-bener lu. Gue gak pengen Sucrose ya, dia. Ih, itu Sucrose. Gila ya. Lawak. Bener-bener lawak. Capek juga gue. Oke, okay. Kalau sekali lagi biru gue pindah dah. Gila. Gue pindah dulu. Gue masanya bukan Sucrose jelek ya. Gue bingung sih buatnya gimana sih. Gue lagi fokus Zhongli juga ya. Aduh, oke okay. Semoga Sucrose. Gue pengen banget Sucrose. Please Sucrose. Gue pengen banget Sucrose. Oke okay. Aduh, please Sucrose. Gue butuh banget Sucrose. Please Sucrose. Wife. Oke deh. Nggak ungu-ungu juga ya. Gue pengen Vigil sih. Gue sih bakal kejar banner ini. Gue bakal kejar ya. Biru aja terus. Biru aja terus. Ungu. Aduh. Mau mengumpat nggak bisa ya. Udah dikasih Zhongli ya. Mau mengumpat nggak bisa. Udah dikasih Zhongli ya. Last ya, last gem maksudnya. Gila gak ungu-ungu, buset. Wah gila lu men. Wah gila men. Gitu cara lu men. Gila, ungu-ungunya susah ya. Sadis ya. Gak apa-apa ini juga bisa dapet Vigil ya.
dapat apa aja bisa dari sini kok. Sinchu gitu gue juga belum build. Sinchu kan bagus ya, gue juga belum build ya. Padahal ada hydro damage nya ya. Lagi bau gacha gue. Gila. Padahal feeling gue bagus ya. Oke, akhirnya saat jelek ini. Parah sih, parah sih. Oke. Lagi bau nih, lagi bau. Parah. Yang tadi parah sih, yang itu sih dapat sukros sih. Enggak perlu sukros gua. Udah kebanyakan hero gua. Aduh. Udah deh, lanjut di live aja deh. Gila, ini kacau ya. Dapat aduh, salah gua. Ini belum di-update itunya. Belum keluar itunya. Kacau ya. Penukaran Paimon udah itu belum ya? Coba kita lihat penukaran Paimon. Belum reset ya, belum reset ya penukaran Stardust. Belum reset. 8 hari lagi ya. Ini sabar aja dah. Sabar dah, 8 hari lagi. Ini boleh lah, tuker satu lah. Tuker satu lah, boleh lah. Yuk, gacha lagi yuk. Gue pengen V. Pengen sukros gue. Gue pengen banget sukros sih. Gue pengen banget sukros sih. Sukros. Ya ampun, gila biru terus. Tapi nggak apa-apa, nanti juga hoki ya. Terbukti lah game ini udah di apes. Toto tiba-tiba hokinya menggila gitu. Oke. Ini Diona nih dapat sukros gua. Aduh, ini naikin konstelasi lah. Naikin konstelasinya. Belum dia nih, gua pengen buat dia juga lo, udah konstelasi 3 lo ya. Konstelasi 3 lo, jangan macem-macem lo. Konstelasi 3 Diona gua lo. Udah deh, gue mau itu deh. Gue mau Lupus Boreas deh. Biar dapat BP ya. Biar dapat BP-nya ya. Nanti gue mau live quest-quest segala macem. Gue secara live aja deh. Live malam ini bakal panjang ya. Oke, ini dia tempatnya Lupus Boreas ya. Itu kalian lihat Xiang Ling gue ya. Lihat Xiang Ling gue kan sekarat tuh ya. Nih, lihat deh. Noel gue imba. Noel gue imba nih, lihat ya. Gue buat Noel, makanya... Noel tuh sahabatnya free player menurut gue sih. Salah kalian kalau free player gak ngebuat Noel ya. Sahabat free player ampas itu Noel. Makanya gue buat dia ya, karena kan gue ampas tadi. Jujur kalau tau gue sok ini, gue ya mending Noelnya buat jongli ya. Terus kan gue udah punya Jean ya. Jadi ya healernya lihat ya. Ini belum ulti loh. Kalau ulti lebih mantap loh. Bisa barbar pakai Noel. Bisa barbar pakai Noel. Nih ntar gue tahan badan ini, gue tahan badan ini. Oh udah habis itu, bentar. Kalau sih habis jangan, kita jangan barbar. Jangan barbar kita. Oh ya ngomong-ngomong ini udah AR gue udah penuh ya. Jadi ini Lupus Boreasnya kalian bisa lihat levelnya 95 ya. Oke. Nih lihat ya Xiang Ling. Buak. Lihat Xiang Ling udah full lagi tuh, gila kan? Udah lah, seriusan. Yuk kita gas aja. Banish your render. Tadi emang gue ulti aja deh langsung. Gini deh. Gue salah nih, mesti ulti aja langsung. Aduh, salah gue. Mesti nunggu itunya dulu. Udah lah langsung aja deh. Sakit juga kok. Cerot. Cuma 40.000 anjir. Harusnya bisa itu ya. Harusnya lihat aja tuh. Gila. Kenapa gue dah? Sekarat. Yaudah santai. Lihat ya. Siatan Noel gue ya. Cerot. Aduh, Lupus Boreas. Aduh, kocak. Nah, lu lihat targetnya gue sekarang, nanti gue bikin full langsung. Noel ini imba banget segala medan. Aduh, lu serigala tau. Lu serigala apa? Kebo. Lemah. Aduh. Gue bikin penuh lagi. Healer bagus, DPS bagus, damage sub DPS lah, bukan DPS. Karena dia ngandelin ulti. Noel kok nggak ulti, ya damage-nya ya ala kadarnya aja sih. Oke. Tunggu ya, tunggu full ya. Tunggu full ya. Oke. Kasihan amat lu sama Noel. Ntar ya, kita masih skill E sama skill K, baru heal-nya kenceng ya. Aduh. Oh ya, kalian lihat defense Noel gue ya. 2416. Gila kan. Oke.
Nah, gua kasih lihat si Noel. Oke, dua. Ayo, buak. Lihat tartar gila gua lihat. Buak. Barbare. Buak. Lihat tartar gila gua. Buak. 700 buak. Oh. Situ habis ya. Buak. Aduh, kampret itu semua meledak. Dah, cukup. Waifu gua maju. Mesti waifu gua. Waifu gua tartar gila. Kioran toko. Terus. Menghindar dulu, oke. Terus. Kita ngasih dulu ya. Oke. Benichiro Renan. Aduh, kampret. Cerot. Kampret. Aduh. Ya, langsung lah. Cerot. Kampret gak kritikal ya. Wah, apes gue nih lawan Lupus Boreas. Kelamaan anjir lawannya. Gak kritis, terus gue blunder tadi. Beberapa blunder ya. Saking pengen pamer Noel. Mesti skill Bennett langsung ulti Tartaglia pas mode jarak deket. Kelar dah. Ayo waifu gue maju. Oke, easy peasy lemon squeezy. Ya. Yes. Thank you Lupus Boreas. Nice good boy. Gila dulu gue lawannya setengah mati. Sekarang aduh. Oh sekarang diginin enak ya. Oh diginin sekarang nggak perlu ambil. Oh update baru begini, ini update minor namanya. Ini attack, gue dapet attack lumayan lah, cuman oh ada crit damage lumayan not bad. Oke, Ring of Boreas, Tail of Boreas, oke sip, lumayan nice. Oh bentarnya level 51 bah, mantap dah ini. Mantap. Aduh, BP belum naik ya. BP belum naik. Ya udahlah, gua off dulu deh, teman-teman. Sampai ketemu ntar malam ya. Ntar malam banyak kerjaan Genshin Impact ya. Ini gua selesain dulu lah daily-nya lah, biar ntar malam enggak usah daily lah. Ya udah, thank you teman-teman udah nonton. Peace, see you on the next video.